Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil islam. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk bersama-sama mencari perkara-perkara yang indah, mencari bekal-bekal menuju ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, mencari bekal menuju suatu tempat yang kita harap-harapkan kita menjadi golongan-golongan yang Allah Subhanahu wa taala kasih kegembiraan di dalam hati kita, kasih ketenangan di dalam hati kita, memberikan naungan pada hari kita di akhirat kelak. Niki nopo nggih? Apa memang ngeten? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan kita duduk bersama-sama kembali untuk mencari bekal-bekal menuju kepada Allah Subhanahu wa taala lewat perantara kalam-kalam Allah, lewat perantara wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah taala lewat lisan mulia Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah taala memberikan cahaya yang sebenarnya di dalam hati kita, memberikan penerangan yang sebenarnya agar kita senantiasa padang uripe, padang hatinya, padang juga kehidupan kita setelah kematian. Ila anqal, kita sampai kepada firman Allah taala yang mengatakan masih di dalam kisah Sayyidah Aisyah, masih membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan gosip yang lumayan mengena, istilahnya pembunuhan karakter yang luar biasa kepada Nabi Muhammad dan juga keluarganya, terutamanya adalah tertuju kepada istri tercinta beliau yaitu Sayyidah Aisyah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu syarral lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Wahai Aisyah, sesungguhnya yang datang membawa berita bohong itu adalah sekelompok manusia yang mengaku sebagai golonganmu, akan tetapi mereka berkhianat di belakangmu dan ingin menjatuhkan dirimu. La tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum. Jangan kamu anggap perkara-perkara buruk yang datang kepadamu itu akan menjadi efek buruk terhadap dirimu, tapi sebaliknya, itu akan menguatkan dirimu, itu akan meninggikan derajatmu, itu akan menambah pundi-pundi pahalamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu hakikatnya musibah, kalau kita tahu hakikatnya bala, kalau kita tahu hakikatnya perkara-perkara yang enggak enak ya, yang kita anggap kita enggak akan senang atau bahkan enggak pernah berharap-harap hal itu akan menimpa kita. Ya toh, ada orang berharap, ya Allah kasih saya sakit aja terus, ada. Ya Allah kasih saya musibah terus, enggak ada. Enggak ada orang minta kayak gitu, itu enggak ada. Akan tetapi mau enggak mau, nggih, mau enggak mau, setiap perkara-perkara yang enggak enak yang datang kepada diri kita itu sesungguhnya di balik itu semuanya ada perkara indah yang sedang Allah Subhanahu wa taala siapkan. La tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum. Jangan kamu anggap perkara buruk itu adalah sebuah keburukan, tapi itu sebenarnya adalah keindahan. Nggih, keindahan. Seperti saya pernah dengar ada satu cerita, ada satu kisah, ada satu orang ikut ujian
ujian, nggih. Ujian tes agar jadi seorang astronot, nggih. Dari 3.000 orang, nggih, dites sampai tinggal 1.000 orang. Dari 1.000 orang dites lagi sampai tinggal 300 orang. Dari 300 orang dites lagi sampai tinggal 100 orang, nggih. Akhirnya 100 orang ini tadi, jadi ada satu orang yang dari tes 1.000 orang lulus. Di bawahnya lagi lulus terus sampai ketika tes yang terakhir, nggih, dia akhirnya ndak lulus. Sedih napa mboten? Sedih. Ya Allah, aku wis sinau, wis keluar uang sekian, sudah ini, sudah ini dan lain sebagainya, nggih. Akhirnya dia ndak lulus, pulang dengan berderai air mata, nggih. Pulang ke rumah, setelah kelulusan tersebut dikatakan 100 orang ini tadi harus naik pesawat bersama-sama pergi ke suatu tempat untuk napa niku namine? Nggih. Diwisuda istilahnya. Kayak sertifikasi lulus pertanda kelulusan sertifikasinya mereka, dan mereka layak untuk menjadi seorang astronot. Naik kapal bersama-sama, nggih. Baru jalan naik kapalnya ini sekitar sik baru landing, nggih, meledak di atas udara. Ini orang yang ndak lulus ini tadi, yang pertamanya nangis luar biasa, akhirnya yang keluar dari lisannya, alhamdulillah ndak lulus aku. Alhamdulillah ndak lulus. Misalkan lulus ikut serta jadi rombongan almarhum itu tadi. Mati sak pesawat terbang. Nggih. Mati semuanya satu pesawat. Ini yang jadi la tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum. Di balik setiap perkara buruk yang kita terima, nggih, pasti ada perkara-perkara indah di balik itu semuanya. Likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm. Tapi jangan kamu kira orang-orang yang ikut andil di dalam menyebarkan keburukan itu, Allah Ta'ala akan membikin perhitungan kepada mereka satu persatu, kepada mereka masing-masingnya, dan kepalanya, ketuane istilahnya, yang pertama kali menyebarkan perkataan itu, dia yang akan paling dapat porsi terbesar dari azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Jadi hati-hati, Bu. Kalau misalkan kita jadi ketua, kalau kita didengar perkataannya sama orang, kalau kita dianggap omongan kita sama seseorang, kita harus memposisikan diri, ini saya ini pemimpin dalam hal apa? Kebaikankah atau keburukankah? Okay. Karena kalau kita mimpin, okay, kalau kita ngajak orang, kalau kita ngetuai satu komunitas yang itu, komunitas itu semuanya bersama-sama untuk menjadi sesuatu yang baik atau untuk melakukan sesuatu yang baik, maka kita, okay, sebagai ketua-ketuanya ini tadi, panitia-panitianya ini akan dapat porsi terbesar dari pahalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Sing paling repot, sing paling kesel, yang paling capek, yang paling punya ide, yang paling tandang, nggih, ndak usah khawatir. Allah Ta'ala punya perhitungan-perhitungan tersendiri untuk mereka, dan mereka akan mendapatkan pahala terindah, nggih. Tapi begitu sebaliknya, ya begitu sebaliknya. Kalau kita jadi pemimpin dari satu komunitas atau dari satu kumpulan, kita ngetuai perkara-perkara yang buruk atau event-event yang buruk, event-event yang membawa kepada keburukan, ya, maka mereka juga yang dapat porsi terbanyak dari azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikatakan para ulama mengatakan, siapa yang dimaksud? Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Yang pertama kali atau orang yang ngetuai sampai omongannya orang-orang, tuduhannya terhadap Sayyidah Aisyah ini begitu luar biasa sekali, bahkan sampai detik ini pun kita masih dengar-dengar selenting-selenting orang-orang yang menghujat Sayyidah Aisyah, ngomongin tentang Sayyidah Aisyah. Ini orang yang pertama kali
kali membicarakannya, lahu adzabun adzim, dia dapat siksaan yang luar biasa pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Sayyidah Aisyah sendiri mengatakan pada saat itu ketika beliau berjalan masuk ke negeri Madinah, dituntun sama Sofwan bin Mu'attal, orang yang pertama kali melihat adalah Abdullah bin, bukan pertama kali melihat, banyak orang melihat, tapi yang langsung komen, yang langsung bicara, yang langsung nuduh pada saat itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ngomong, cuman nyeletuk ngomong seperti ini, imro'atun nabi, istrinya nabi, bermalam semalam suntuk berduaan dengan seorang laki-laki. Kira-kira ngapain aja? Cuman ngomong seperti itu. Jadi ini bahayanya lisan ini luar biasa, Bu. Jadi omong saomong, kata per kata, apapun yang terlontar dari lisan kita, ini kita harus memikirkannya sedemikian rupa sehingga kalau yang keluar ini baik, Allah Ta'ala akan ngasih pahala baik dan perhitungannya juga akan baik. Tapi kalau yang sudah keluar ini perkara yang buruk, kebohongan satu akan menyebabkan kebohongan-kebohongan yang lainnya. Fitnah satu akan menebarkan fitnah-fitnah yang lainnya. Omongan yang buruk satu akan berefek kepada keburukan-keburukan yang lainnya. Jadi kita ngomong, kalau ngomong sesuatu yang buruk, sekecil apapun itu, sekecil apapun itu, misalkan, jenengan ngelihat kepada saya, Ustazah Aminah ini sak dulur, misalkan sak dulur kok pakai kacamata sendiri ya, kira-kira ini dulu kecilannya suka ngelihat apa, misalkan, cuman seperti itu aja. Mungkin jenengan ngomong, bukan jenengan, misalkan ada orang ngomong seperti itu, bukan di hadapan saya, di belakang saya ngomong seperti itu, mungkin omong dia ketika ngomongkan itu tidak niat apa-apa, tidak niat apa-apa, tapi belum tentu yang dengar ini akan punya rasa yang sama dengan yang mengatakan. Yang dengar tahu, oh yo, senengane ndelok apa ya, sukanya baca apa ya, paling sukanya itu baca yang gini-gini, atau baca novel, atau baca komik, atau baca gitu-gitu. Ini kalau saya dengar, walaupun saya misalkan gak sakit hati, sayangnya mungkin gak sakit hati, tahu-tahu kedengeran sama umi saya sakit hati, kedengeran sama abah saya sakit hati, kedengeran sama saudara-saudara saya sakit hati. Jadi tidak bisa dikontrol omongan yang kita kira sepertinya tidak ada efeknya, tapi ternyata bawa efek yang lumayan. Ini baru perkataan kecil. Gimana kalau perkataannya itu perkara tentang perkara yang besar? Misalkan jenengan ketemu sama salah seorang sahabat, lama enggak ketemu, jenengan berkunjung ke rumahnya. Misalkan sahabatnya jenengan rumahnya di Surabaya. Datang, apa kabar ini itu, ngelihat dikenalkan, ini anak saya nomor 1, ini anak saya nomor 2, ini anak saya nomor 3. Jenengan nyeletuk, "Loh, anakmu sing nomor 2 kok enggak kayak kakak-kakaknya, adik-adiknya ya?" Kalau tak lihat-lihat mirip mantan SMA-mu dulu. Ini jenengan keluar rumah, yang ada di dalam rumah ini heboh. Jadi keluar rumah dan kadang-kadang kata-kata seperti ini terlontar dari lisannya seseorang itu kayak sesuatu yang enteng sekali. Kayak seperti sesuatu yang enteng sekali. Ndak podo ya. Ki sing kok beda dhewe, kayak mantan SMA-mu dulu. Taunya kedengeran suaminya, ini kira-kira apa yang terjadi? Tukaran, lo-loan, mana? Mantanmu yang mana yang mirip sama anak kita? Tak golek aneh, tak paran aneh. Yang pertamanya rumah tangga ini tadi baik-baik saja, malah kesru, jadi gempar, jadi terjadi pergolakan luar biasa di dalam tempat-tempat tersebut. Benar sekali ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang benar-benar yakin dengan hari akhirat,
akhirat, tentang datangnya hari akhirat. Percaya sama Al-Qur'an, percaya sama Allah Ta'ala, percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falyaqul khairan aw liyasmut, hendaknya dia ngomong yang baik, lek ndak iso omong api meneng nggih. Kalau kamu ndak bisa ngomong dengan perkataan yang baik, silahkan untuk diam nggih. Dan itu diem niku nggih, di zaman sekarang ini nggih, adalah prinsip hidup yang paling aman nggih. Orang pendiam ndak mungkin salah, wong diem komentar yo endak nggih, komentar ya endak. Kalaupun misalkan ada orang berbicara buruk, ada orang gibah, misalkan gibah di hadapannya dia, tapi dia ndak nyampaikan kepada orang lain, maka terstop juga perkataan itu tadi nggih toh. Ini yang bikin kisruhnya negeri, kisruhnya semua tempat ini kan dari omongan kecil dibumbuin dengan segala macam perkara, akhirnya jadi perkara yang besar nggih. Jadi wallazi tawalla kibrahu, belajar nggih. Salah satu hal yang harusnya jadi prinsip hidup kita nggih, jangan sampai ngomong dari hawa nafsu nggih. Ini lisan ini nggih, kita kondisikan, jangan sampai mengeluarkan sepatah kata pun yang datangnya dari hawa nafsu kita nggih. Yang datangnya dari hawa nafsu kita. Setiap kali pengen ngomong, ngomong. Apa yang dilihat diomongkan, apa yang didengar diomongkan. Nggih, ngelihat sesuatu sekilas komentar. Ngelihat sesuatu oh temennya begini dikomentari, begini dikomentari, begini dikomentari. Ini yang akan bawa kerusakan di mana-mana. Nggih, sama teman rusak, sama saudara rusak, sama suami rusak, sama anak-anak rusak. Nggih, kenapa? Karena kita selalu mengucapkan apapun yang ada di dalam pikiran-pikiran kita. Berarti piye? Nggih, berarti gimana? Mikir dulu baru ngomong. Mikir dulu baru komentar. Mikir dulu baru nulis. Nggih, mau bikin status. Ini kira-kira status saya ini bikin orang seneng apa bikin orang sedih? Nggih. Saya kalau bikin saya kalau posting, bahkan kadang-kadang bahasa itu nggih, omongan itu enggak harus bentuknya tulisan, foto aja lo juga harus seperti itu. Kira-kira saya kalau ngupload foto ini bikin orang seneng apa bikin orang sedih? Nggih. Nyakiti hati orang atau menyenangkan hati orang? Nggih. Itu harus kita pikirkan, Bu. Harus kita pikirkan. Nggih. Karena napa efeknya luar biasa, efeknya besar sekali, efeknya besar sekali. Jadi itu tadi, mikir dulu baru ngomong. Oh, kita dikasih sama Allah Ta'ala anugerah luar biasa yang sampai bikin pembeda antara kita dengan hewan, yaitu akal. Nggih. Jangan sampai akal ini kita anggurkan. Nggih. Jangan sampai akal ini kalau ditimbang, oh ternyata dipakai mikirnya cuma 10% dari kehidupan umur yang dikasih sama Allah Ta'ala, dinggih mikirnya mek 10%. 90%-nya gimana? 90%-nya ndak dipakai, dia melakukan, ngomong, melihat, mendengar, melangkah, semua atas dasar hawa nafsunya. Na'udzubillahi min dzalik. Nggih. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi mikir dulu, ya kita berpikir dulu, ini kira-kira bagus apa enggak. Makanya sampai dikatakan di dalam Al-Qur'an ada satu ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan wala yahzunka qauluhum, wahai Muhammad, enggak usah mau pikir nih omongan orang-orang yang bikin hatimu begitu sedih. Ya. Berarti apa? Menyedihkan hati orang itu dosanya luar biasa. Nggih. Bikin orang sakit hati itu dosanya luar biasa. Dipikir dulu. Nggih. Mau ngupload, mau nulis, mau niku napa? Like, share, komen, nggih. Mau nge-like aja kita harus mikir. Ini saya kalau nge-like di tempat ini, nggih, di tempat ini ada ridhonya Allah Ta'ala apa tidak? Nggih. Dan ketika kita selalu belajar, ya, ketika kita selalu belajar, belajar untuk ngempet omongan, belajar untuk ndak komentar, belajar untuk mikir dulu sebelum berbicara, Allah Ta'ala akan menganugerahkan
anugerahkan kepada kita semuanya, nggih, akan ngasih, nggih. Di situ ketika kita berusaha untuk berubah dari satu perkara yang buruk menjadi sesuatu yang lebih baik lagi, di situ ada kuasanya Allah Ta'ala untuk menfilter kita. Makanya kalau kita lihat para ulama-ulamanya Allah Ta'ala, orang-orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala, sampai mereka ini dapat yang namanya, nggih, dapat yang namanya lisan Tuhan. Nggih, lisan Tuhan ini seperti apa? Mereka berbicara atas dasar sesuatu yang datangnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah diceritakan Sayyidina Al-Imam Syafi'i, nggih, guru besar kita, ulama besar kita. Imam Syafi'i niku pernah ada satu orang datang ya di hadapan muridnya, nggih. Jadi beliau lagi ngajar, pas sesi tanya jawab, ada satu orang datang kepada beliau menanyakan, "Wahai Imam Syafi'i, nggih, gimana hukumnya nyium istri ketika puasa?" Nggih. "Gimana hukumnya nyium istri ketika puasa?" Katanya Imam Syafi'i, "Ndak batal." Nggih. Orang laki-laki pertama dikatakan tidak batal hukumnya. Okay. Datang lagi orang yang sama. Datang lagi satu orang nanya pertanyaan yang sama. "Wahai Imam Syafi'i, gimana hukumnya nyium istri ketika puasa?" Katanya Imam Syafi'i, "Batal." Okay. Yang ini diomong tidak batal, yang ini diomongnya batal. Setelah pergi orang yang nanya ini, ganti muridnya yang bingung. "Imam Syafi'i, aslinya piye hukumnya?" Ya orang pertama nanya pertanyaan yang sama, dijawabnya ndak batal. Orang kedua nanya pertanyaan yang sama, dijawabnya itu batal. Gih. Katanya Imam Syafi'i, "Orang yang pertama yang datang kepada diriku, dia adalah orang tua renta." Gih. Wes tua, mengkek-mengkek. Gih. Puasa, pengen nyium istrinya, maka dia pastinya nyium istrinya ini dari rasa kasih yang ada di dalam hati orang-orang tersebut. Tidak akan ada hawa nafsu. Nggih, lek ngambungo paling dikecup-cup. Habis itu sudah tidak kebablasan ke sesuatu yang lainnya. Nggih, makanya saya jawab tidak batal. Nggih. Untuk orang ini tidak batal karena aman, insya Allah aman. Tapi orang kedua masih manten baru. Nggih. Jadi yang laki-laki yang kedua yang nanya itu saya manten nanyar. Dia baru nikah seminggu. Nggih, dia baru nikah seminggu nanya kepadaku, "Boleh apa enggak nyium istrinya ketika puasa?" Tak bilang jangan. Nggih. Ini lagi menggebu-gebu ini masihan. Nggih. Masih berapi-api hasrat di dalam dirinya itu. Saya manten nanyar. Kalau saya bilang boleh, bablas ini. Nanti sampai bablas ke sesuatu yang membuat puasa itu benar-benar batal. Ini Imam Syafi'i. Imam Nawawi juga pernah. Okay. Imam Nawawi ketika ditanya, ada satu orang datang kepada beliau nanya kepada Imam Nawawi, "Wahai Imam, okay, wahai Imam, gimana hukumnya seseorang?" Okay. Ada orang bunuh seseorang. Okay. Jadi dia melakukan maksiat yang luar biasa besar di sisi Allah Ta'ala, setelah itu bertobat, apa diterima, apakah Allah Ta'ala akan mengampuni dosa dari laki-laki tersebut? Maka beliau menjawab, ngutip firman Allah Ta'ala yang mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'an wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu akan mengampuni dosa macam apapun, nggih. Dosa model apapun akan selalu ada kesempatan taubat di dalamnya. Dan ketika dia bersungguh-sungguh di dalam taubatnya, Allah Ta'ala akan mengampuni dosa, sekalipun dosa yang kaitannya yang besar ini tadi. Cuman satu dosa yang tidak akan diampuni sama Allah Ta'ala. Napa nih? Syirik billah. Asyirku billah. Nggih. Menyekutukan Allah Ta'ala adalah dosa yang paling besar. Kalau di bawahnya syirik, nggih. Kalau di bawahnya syirik, masih selalu ada kesempatan taubat di situ. Dan kalau taubatnya taubatun nasuha, akan diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu orang kedua datang lagi. Ada satu orang lagi nanya, pertanyaannya sama persis. Ada orang bunuh orang, nggih, bunuh orang, setelah itu taubat, apa diterima taubatnya? Nggih. Maka dijawab sama Imam Nawawi, ndak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kutip ayat juga, nggih. Mangkana yaqtulu barang siapa
membunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja, fajazaa'uhu jahannam khalidina fiha, maka Allah Ta'ala akan menyiapkan neraka jahannam bagi orang tersebut dan dia akan selama-lamanya kekal di tempat tersebut. Oke. Setelah pergi muridnya bingung, wahai imam kok bisa satu pertanyaan jawabannya berbeda. Katanya Imam Nawawi, orang pertama dia adalah orang dari negeri yang sangat jauh datang ke sini setelah dia pernah melakukan pembunuhan kepada seorang yang beriman. Jadi sudah pernah bunuh ini orang. Okay. Dia datang dalam keadaan penyesalan yang luar biasa, matanya tidak pernah berhenti dengan tangisan atas dosa tersebut, maka saya katakan masih tetap ada kesempatan taubat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang kedua, dia niat bunuh orang. Yeah. Datang itu punya keinginan ingin membunuh seseorang, setelah itu nanti dia akan bertobat, apakah taubatnya itu diterima sama Allah Ta'ala? Saya katakan tidak. Yeah. Bayangkan kalau misalkan beliau mengatakan jawaban yang pertama, atau misalkan diwalik jawabannya, orang pertama dijawab dengan jawaban kedua, orang kedua dijawab dengan jawaban pertama, ini kira-kira yang terjadi apa? Yeah. Yang pertama yang penuh penyesalan ini tadi akan semakin merasa terpuruk, yeah. Bahkan mungkin bisa putus asa, bahkan mungkin dia akan menghabisi nyawanya sendiri karena keputusasaan tersebut. Dan kalau misalkan orang kedua dijawabi dengan jawaban yang pertama, sing karepe-arepe bunuh orang, akhirnya bunuh orang beneran. Nggih toh? Nah, ini orang-orang yang dikasih sama Allah Ta'ala yang namanya lisan Tuhan. Dia sudah enggak ngomong dari akalnya lagi, dari hatinya lagi, tapi jawaban-jawaban itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih. Ini caranya dapat itu gimana? Biasakan ngontrol omongan, ngontrol setiap apapun tindak tanduk kita, ini ada ridhonya Allah apa enggak? Ini ada senengnya Allah Ta'ala apa enggak? Ini kira-kira nyakiti orang apa enggak? Ini kira-kira akan bawa kesengsaraan apa kenikmatan di akhirat? Di akhirat saya terus seperti itu. Nggih, pelan-pelan insyaallah nanti akan dapat itu. Nggih, akan tahu kita porsinya mana yang harus saya katakan dan mana yang harus saya pendam. Mana yang harus saya bikin status dan mana yang harusnya saya tidak bikin status. Mana yang harusnya saya upload dan mana yang seharusnya tidak saya upload. Nggih. Seperti itu. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, nggih. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imrin minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Nggih. Dikatakan yang ini dari ayat tersebut dikatakan orang-orang yang mengucapkan serta menyebarkan berita buruk terhadap Sayyidah Aisyah, nggih, tuduhan-tuduhan terhadap Sayyidah Aisyah dikumpulkan sama Nabi Muhammad, dicambuk sebanyak 80 kali cambukan karena mereka tidak bisa mendatangkan bukti. Ya, karena mereka tidak bisa mendatangkan bukti. Walaula in sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkun mubin. Dan harusnya ini loh yang harusnya kita pikirkan ketika kita dapat kabar apapun dari setiap orang, nggih. Walaula in sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkun mubin. Nggih, kalau dengar apa-apa sama orang, dahulukan husnudzon. Nggih. Yang kita dahulukan itu pikiran baik dulu, jangan mikir buruk dulu. Nggih. Jenengan bersahabat 5 orang misalkan. Nggih. 4 orang budal dolan ke mana? Malang bareng-bareng jenengan ndak dijak misalkan. Nggih. Kalau itu kedengeran di telinganya kita, loh. Kalau kita mikirnya selalu pemikiran buruk, loh, salahku apa? Nggih. Kenapa kok aku ditilapne? Nggih. Ditilapne. Aku ndak dijak, ndak diomongi, ndak dijawel, nggih toh? Nggih. Itu kalau kita mikir buruk duluan, nggih. Setelah itu setan di situ yang akan bermain. Oh, kan
sebelum ini kamu kan ngomong gini, temanmu yang itu ngomong begini, mereka semuanya sedang berkumpul bersama-sama untuk membicarakan dirimu. Okay. Mereka lagi nyari event sendirian berempat ini tadi untuk ngerasani kamu. Okay. Akhirnya apa yang keluar? Di grup misalkan ini 5-5 ada di grup, akhirnya lo-loan, akhirnya ngomong, wah aku memang begini, akhirnya keluar dari grup, okay. Akhirnya enggak mau ikut majelis lagi, akhirnya reno-reno, okay. Reno-reno yang keluar setelahnya itu tadi. Makanya laula irsani itu mubu donal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusin khairon, okay. Yang kita kedepankan apa? Husnudon. Oh, empat orang itu mungkin enggak sengaja bersama-sama pergi ke Malang karena memang mau ada event yang saya itu enggak ada kaitannya sama itu. Okay. Oh, empat teman saya ini kan memang sama-sama alumni TK misalkan. TK-ne podo ing wong papat ini. Jadi mereka mau reunian TK di tempatnya. Jadi kalau misalkan setelah itu jenengan cut, nggih, enggak usah dituruti. Pikiran-pikiran yang buruk itu tadi enggak usah dituruti. Nggih, enggak usah ngomong yang buruk, enggak usah ngelek-ngelek, enggak usah istilahnya nanti ketika ketemuan juga enggak usah bahas tentang perkara itu. Akhirnya apa? Baik-baik saja. Nggih. Akhirnya yang terjadi selanjutnya baik-baik saja. Tetap temenan, yo panggah konconan. Ataupun kalau misalkan jenengan enggak kuat untuk enggak klarifikasi dengan cara yang baik, diundang empat-empatnya ini setelah pulang dari Malang, diundang ke rumah, jenengan kasih kopi, jenengan kasih cemilan, ngobrol enak-enakan. Aku nyapo kok enggak mau saya kenapa kok ditilap nih, kita lo biasanya berlima, kita lo biasanya bareng-bareng, saya kenapa kok enggak diajak saat ini, gak, padahal aku kosong hari itu, gak. Enak gitu, enak akhirnya apa namanya klarifikasinya itu dengan cara yang baik. Oh, kita kira kamu lagi repot, anakmu kan lagi pendaftaran misalkan gitu. Oh, kita kira klarifikasinya juga dengan cara yang baik. Gitu. Lah, ini tadi gampang kan, sebenarnya caranya itu gampang. Laula insami itu muhu donnal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkun mubin. Nggih. Dan ini yang omongannya setan, atau kadang-kadang biasanya ketika kejadian seperti itu, nggih, 5 orang sahabatan, 4 temannya pergi bareng-bareng, yang satu enggak diajak. Nggih, yang satu ini nggih dapat cerita dari temannya. Temannya ini ngompori pisan. Oh, awakmu digenek-genek nih. Kamu lagi digini-gini kan. Kamu lagi langsung. Nah, kita sebagai orang yang di situ posisinya sedang di istilahnya korbannya, nggih, langsung katakan hadza ifkun mubin. Yang kamu omongin itu adalah berita bohong. Temanku enggak mungkin seperti itu. Sahabatku enggak mungkin seperti itu. Sahabatku tidak seperti yang kamu omongkan, nggih. Gampang, nggih. Karena ini tadi biasanya yang jadi pihak ketiga ini tadi sing dadi titisan kasep. Ini tadi kan seperti itu, nggih. Di situ korbannya adalah Sayyidah Aisyah dan keluarganya, nggih. Di situ korbannya adalah Sayyidah Aisyah dan keluarganya, nggih. Setelah itu orang ketiganya siapa, nggih? Yang sedang berbicara atau ngomongin siapa? Umat muslim secara keseluruhannya. Sedangkan titisan-titisan setannya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul serta komplotannya. Okay. Ini orang-orang seperti ini, nggih, orang-orang titisannya Abdullah bin Ubay bin Salul ini, yang senengane ngompori, yang sukanya bikin perpecahan, tukang adu domba, tukang bikin fitnah, tukang bikin ghibah dan lain sebagainya. Ini orang-orang yang sepatutnya untuk harus kita jauhi. Nggih. Enggak usah ngambil resiko untuk dekat sama mereka. Enggak usah ngambil resiko untuk bersahabat dengan mereka. Enggak usah, Bu. Nggih. Ini yang keluar dari golongan ini tadi, keburukan. Istilahnya elek tok
mesti. Nggih, jenengan ndak mungkin tenteram temenan sama mereka. Jenengan ndak mungkin bisa punya rasa aman ketika duduk bersama mereka. Saya pernah, nggih, ada satu orang istilahnya saya pernah punya seorang teman istilahnya seperti itu dulunya, nggih. Tapi setiap kali ngobrol yang diomongkan itu keburukannya orang terus, nggih. Alumni ini salah, teman kita yang ini salah, ustazah ini salah, ustadz ini salah, pesantren ini salah, sekolahan ini salah. Sampai saya nanya, "Loh, Kak, terus sing bener siapa?" Nggih. Kalau semuanya ini kamu katakan, "Ini orang enggak punya adab, ini orang mualaf, ini orang," terus sing bener siapa? Nggih. Yang bener itu siapa? Enggak bisa ngomong dia. Enggak bisa ngomong dia. Dan bener sekali ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kalau kamu, nggih, punya teman, nggih, punya orang yang selalu menginformasikan keburukan kepada dirimu, nggih, di depanmu dia ngomongin keburukannya orang lain, di depan orang lain keburukanmu yang dikatakan, nggih, keburukanmu yang disebar-sebarkan di hadapan orang lain." Benar, nggih. Dia pergi ke sini, kita yang diomong, "Oh, begini, kok," dan istilahnya lingkupnya bukan lagi Tulungagung, Bu. Lingkupnya bukan lagi Tulungagung. Saya di omongin buruk sampai ke Pontianak, sampai ke Banjarmasin, sampai teman saya Palu ngerti, teman saya Jakarta ngerti. La ilaha illallah. Ya sudah, akhirnya saya katakan, "Wes, jalan sendiri-sendiri. Lakum dinukum waliyadi. Ini jalan saya, ini jalan kamu. Kita berhenti sampai di sini. Kamu enggak usah ke rumah saya lagi. Kamu enggak usah nemuin sama saya lagi. Silahkan jalan sendiri-sendiri." Oke, seperti itu. Kenapa? Makan hati. Oke. Sakit istilahnya, kenapa kita nyari ketidaktenangan padahal Allah Ta'ala sudah ngasih ketenangan di dalam hidup kita. Selesaikan, nggih. Nyelesainnya tapi dengan cara yang baik, nggih. Wes sampai segini aja ya kita temenan. Wes aku wes lek perlu sekarang tak blokir ya nomormu, enggak usah nelpon saya lagi, enggak usah WA saya lagi, nggih. Karena saya enggak akan jawabi apapun yang kamu katakan, nggih. Nah, seperti itu. Laula ja'u 'alaihi bi arba'ati syuhada fa id lam ya'tu bi syuhada'i fa ulaika humul kadzibun. Dan terutama, nggih, kalau beritanya itu nyangkutnya masalah harga dirinya seseorang, nggih. Harga diri apa yang dimaksud? Harga diri di dalam masalah yang hubungannya itu dengan napa? Ya, semacam hubungan suami istri, nggih. Hubungan intim, hubungan privasi, nggih. Hubungan seksual, nggih. Jadi kalau misalkan omongan yang nyampe ke kita ini terutama adalah masalah seperti itu, nggih. Seperti yang tertimpa kepada Sayyidah Aisyah, beliau diomongkan berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Sofwan bin Mu'attal. Kalau jenengan dapat kabar tentang hal tersebut, nggih, katakan, "Kalau ada bukti 4 orang yang melihat tentang kejadian tersebut, bahkan melihat maaf-maaf nggih, jadi kemaluannya si laki-laki yang bukan pasangan halalnya itu masuk ke dalam kemaluan si perempuan ini seperti masuknya celak ke tempatnya, nggih. Kalau ada 4 orang yang mau bersumpah melihat menyaksikan tentang perkara tersebut, maka silahkan percaya. Tapi kalau sampai enggak ada bukti 4 orang, nggih, ya, atau buktinya itu kurang dari 4 orang, maka itu di sisi Allah Ta'ala mereka adalah golongan orang-orang yang pembohong, nggih. Mereka yang dicap berbohong oleh Allah Ta'ala, dan mereka yang berhak untuk dapat hukuman dari Nabi Muhammad yaitu 80 kali cambukan. Dari hal ini dikatakan Sayyidina Hasan bin Thabit kena hukuman. Setelah itu Hamnah bintu Jahash juga kena hukuman. Jadi ada sekitar 4 orang yang dikumpulkan untuk dicambuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 80 kali cambukan.
Walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamasakum fi ma afadtum fihi adzabun adzim. Dan kalau kita mau mikir, kalau kita mau mikir tentang banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kalau bukan karena fadilahnya Allah taala, kalau bukan karena rahmatnya Allah taala di dunia ataupun di akhirat, lamasakum fi ma afadtum fihi adzabun adzim. Allah taala maha mampu untuk menyingkap aib siapapun. Allah taala maha mampu untuk membalas setiap keburukan secara langsung. Allah taala maha mampu untuk ngasih ganjaran secara langsung. Tapi itu tidak dilakukan oleh Allah taala. Jenengan bayangkan kalau misalkan kita sebagai seorang pendosa, kita ketika melakukan kemaksiatan saat itu juga atau beberapa saat kemudian langsung dibuka sama Allah taala, kira-kira koyo apa? Nggih. Seperti apa? Enggak akan ada orang mau duduk sama kita, enggak akan ada orang mau dengarkan kita, enggak akan tentram. Istilahnya misalkan Allah taala langsung nggih, keburukan dibalas keburukan, kebaikan dibalas kebaikan, sing api-api akan langsung dibayar kontan oleh Allah taala. Sedangkan yang buruk-buruk langsung juga diperlihatkan. Seperti itu yang terjadi di zaman para nabi-nabi terdahulu. Nggih. Di zaman ada zaman di mana orang-orang ketika melakukan maksiat, besoknya semua orang langsung tahu. Nggih. Dikatakan jadi ada misalkan ada orang berzina, besoknya keluar dari rumahnya, di sininya ada tulisannya azan. Ini pezina. Tadi malam dia barusan berzina. Nggih. Yang perempuan juga langsung ada keluar tulisan azania. Dia adalah seorang perempuan yang tadi malam barusan berzina. Nggih. Atau misalkan ada kita ngomong, kalau kita ngomong perkara yang baik, nggih, sing mambu iki wangi. Atau ketika kita ngomong buruk, yang keluar ini tadi bau busuk. Kira-kira kayak gimana? Nggih. Enggak ada orang mau dengarkan kita karena busuknya apa yang keluar dari lisan kita. Nggih. Cuman orang-orang tertentu yang dikasih kelebihan oleh Allah taala seperti itu. Pernah Rasulullah duduk-duduk nggih bersama para sahabat, tahu-tahu keciuman bau bangkai. Rasulullah nanya, wahai para sahabat, kalian nyium enggak bau busuk yang sekarang ini sedang menusuk hidung saya? Katanya para sahabat, iya ya Rasul. Kalian tahu ini aroma apa? Nggih, ini aroma apa? Katanya para sahabat, enggak ngerti ya Rasul. Ini aroma apa? Katanya Nabi, ini adalah bau yang keluar dari lisannya orang-orang yang sedang berbohong. Nggih, mau itu bohong besar ataupun bohong kecil, ini keluar ini busuk seperti itu. Nggih, mau jenengan kayak gitu. Pas bojone teko, "Ma, tahu enggak uang saya yang di kantong sebelah kanan pas tak cantolne nggih. Tak goleki kok ndak enek ya, Mah ya." "Enggak tahu, Pak ya, di mana ya?" "Kayaknya sudah tak belikan bakso. Kayaknya sudah tak pakai jajan." Nah, kalau ini jujur namanya. Nggih. Kalau ini namanya jujur. Yang masalah itu kalau bohong. "Mana ya?" Nggih. "Enggak tahu ya. Mosok tuh enggak ada. Nah, tadi pagi kan mau cuci, mau masukkan ke mesin cuci, enggak dirogohi dulu ini baju saya." "Ada sih, nggih. Tapi cuman sak lembar kayaknya, padahal 3 lembar di situ." Nggih. "Cuman sak lembar ya, sing biru pisan, padahal 3-3-nya merah." Guys, lae ndak beres. Walau la fadlullahi alaikum warahmatullahi fid dunya wal akhirah lamasukum fi ma afattum fihi adzabun adzim. Jadi kalau bukan karena karunia-Nya Allah taala yang nutupi aib kita, yang menjaga kita, yang ngasih kehormatan kepada kita, yang masih meninggikan harga diri kita, lamasukum fi ma afattum fihi adzabun adzim. Oke, kalian akan merasakan secara langsung. Istilahnya gini, kalau Allah taala mau tega-tegaan sama hambanya, kalau Allah taala mau mentolo-mentoloan sama hambanya, nggih, enggak akan ada satupun dari hambanya Allah taala yang akan enggak dapat keburukan di dunianya. Nggih. Tapi kita masih dikasih sehat, kita masih dikasih selamat, kita masih dikasih cantik, kita masih dikasih bisa melakukan apapun sesuai dengan keinginan kita, itu semuanya karena rahmat dan juga karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ittalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi
bi afwahikum ma laisa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayna wa huwa indallahi azim. Nggih, inget-inget nggih, bagaimana ketika kamu melontarkan kata per kata, ucapan per ucapan nggih, bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum. Jadi kamu saling lempar ucapan, saling lempar omongan. Omongannya ini kita dengar, kita sampaikan kepada orang lain. Orang ini lagi nyampaikan ke si yang sini ngomongkan ke sini. Nggih, gosip bersama, ghibah bersama, ngomongin orang bersama, itu kayaknya enteng sekali. Nggih, bahkan banyak orang yang seneng larut di dalam pembicaraan tersebut sampai enggak iso di stop biasanya. Nggih. Oh iya, anu itu begini begitu, wes nggih. Ingat-ingat, nggih. Ingat-ingat ayat ini tadi. Italaqawnahu bialsinatikum. Ketika kamu saling melempar ucapan, wa taquluna bi afwahikum, dan kamu saling lempar omongan, wa tahsabunahu hainan, dan yang kamu ucapkan ini malaisa lakum bihi ilm, dan yang sedang kamu bicarakan adalah satu perkara yang masih belum jelas kebenaran ataupun juga kesalahannya, belum jadi fakta, belum jadi realita, belum jadi sesuatu yang kita pastikan itu adalah sesuatu yang benar. Wa tahsabunahu hainan, kamu menganggap itu adalah perkara yang remeh, kamu menganggap itu adalah perkara yang kecil, kamu anggap dosanya kecil, kamu anggap enteng karena lisan kamu gampang untuk mengucapkannya. Wa huwa indallahi azim, padahal dosanya luar biasa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ghibah itu dosa besar tuh. Namimah lebih besar lagi. Fitnah sangat amat besar. Nggih. Fitnah itu makanya sampai Nabi Muhammad mengatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Nggih. Fitnah itu dosanya luar biasa besar, lebih besar dibandingkan pembunuhan. Kenapa? Karena orang yang terkena fitnah, dia terbunuh sebelum nafasnya berhenti. Dia mati sebelum ruhnya dicabut. Nggih. Orang ketika kena fitnah, orang ketika dapat omongan buruk dari orang lain, terpuruk sampai enggak berani keluar rumah. Kadang-kadang sampai di penjara, kadang-kadang sampai disiksa. Disiksa dengan secara fisik, disiksa oleh komunitasnya, disiksa oleh pandangan buruk dari setiap orang, disiksa oleh omongan setiap orang, sehingga dia mati sebelum nafasnya itu berhenti. Oke, makanya hati-hati bu. Oke, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Benar. Oke, fitnah pembunuhan karakter. Oke, pembunuhan karakter. Seperti yang kita lihat banyak orang-orang besar yang tertimpa. Bahkan kalau dibilang, oke, kalau kita lihat hampir semua orang besar pasti pernah kena fitnah. Oke, fitnah, orang kena fitnah itu menunjukkan kalau dia adalah orang yang ditinggikan sama Allah Taala. Oke, tinggal bagaimana dia menyikapi. Kadang-kadang orang kuat nerima fitnah, kadang-kadang enggak kuat. Oke, lek enggak kuat ini loh sing mesak nih. Oke, orang-orang yang enggak punya backingan, orang-orang yang enggak punya kekuatan, orang-orang yang enggak punya cukup ilmu untuk nerima fitnah tersebut, untuk bisa menguatkan dirinya terhadap fitnah tersebut, ini sing mesak nih banget. Oke, ini yang kasihan luar biasa. Berapa banyak orang-orang yang terkena fitnah, nggih. Bahkan mungkin fitnahnya bukan menimpa dirinya, tapi menimpa istrinya, menimpa anaknya, nggih. Ini lebih sakit lagi, nggih. Lebih sakit lagi. Jadi kalau orang tua yang difitnah adalah anak-anaknya, ini kan sakitnya lebih sakit. Bahkan para orang tua itu istilahnya gini, mendingan saya yang difitnah, jangan anak saya. Mendingan saya yang diomongin, jangan anak saya. Karena kalau sudah yang difitnah ini buah hatinya seseorang, dan setiap orang adalah buah hatinya orang lain. Nggih, saya anak orang tua saya anaknya kakek nenek saya. Kan seperti itu. Jenengan punya anak, anaknya jenengan sakit, difitnah orang, jenengan ikut sakit. Dan kalau jenengan sakit, kakek istilahnya orang tuanya jenengan
kebaikan juga. Jadi beruntun nggih, sing sakit, yang disakiti, yang kena imbasnya, yang kena rasanya, itu semua orang yang ada di sekitar orang-orang tersebut nggih. Italaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan. Nggih, ini loh yang harus kita koreksi. Nggih, jangan nganggep enteng riba. Jangan nganggep enteng obrolan. Jangan nganggep enteng nggih pembicaraan. Nggih, jangan nganggep enteng itu semuanya, jangan sampai kita anggap enteng. Batasannya mana, Kak? Batasannya kita untuk ketika karena kita butuh ngobrol. Nggih, apa neng wong wedok. Nggih, butuh ini kita ngobrol, butuh curhat, butuh. Yang penting ojo ribah, nggih. Yang penting jangan ribah. Ambil porsi seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La khaira fi katsirin min najwaakum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Kalau kita memang harus ngobrol, kalau kita memang harus kumpul-kumpul berbicara satu sama lain, kondisikan itu selalu berada di dalam tiga kondisi. Yang kita obrolkan adalah tiga hal. Apa itu? Amara bisadaqatin. Bareng-bareng mejak sedekah. Nggih. Bersama-sama mengajak kepada pengumpulan harta, setelah itu melakukan perubahan dengan harta tersebut atau bikin sesuatu dengan harta tersebut. Seperti yang mau jenengan lakukan. Bentar lagi miladnya An-Najah yang kelima, gitu. Ini kan panitianya panggah ngobrol, panggah ngumpul, panggah rapat, nggih. Rapat napa boten jenengan? Rapat ini tadi sekitaran apa? Kita eventnya di mana ya? Kita bikin acaranya di mana ya? Pembicaranya siapa ya? Yang mau kita undang siapa? Yang mau dimintai dana siapa? Dana ini mau disalurkan dengan bentuk apa dan bagaimana? Ya sudah, obrolan ini ojo keluar dari koridor itu tadi, nggih. Keluarnya itu gimana? Contoh misalkan minta yang mau kita mintai sumbangan ini, nggih. Yang ini ngasih sekian. Iki lho padahal luwih sugih iki. Kok enggak ini didik ya? Yang ini mau gini, bandingkan, nggih, membanding-bandingkan. Setelah itu ngira-ngira. Kita enggak pernah tahu kondisinya setiap orang, realitanya itu seperti apa. Jadi gimana ketika kita minta ini, yang dikasih kita terima dengan lapang dada, setelah itu kita kondisikan sebaik-baiknya agar kemanfaatannya ini juga maksimal, sehingga maka tidak usah dicelatu, nggih. Yang ndak ngasih atau ngasih ndak sesuai ekspektasi kita, nggih. Atau ngasih enggak sesuai dengan ekspektasi kita, sudah diam, nggih. Mungkin kondisinya sedang ndak luas. Mungkin kondisinya sedang banyak butuhnya. Mungkin ini kita pas maulid, dia mungkin udah diminta ini. Ya sudah, nggih. Kita dapat, ya sudah, alhamdulillah dapat, nggih. Yang enggak sesuai ini tadi, enggak usah diomongin, enggak usah di apa nih sampai difitnah-fitnah, nggih. Apa nih sampai hina-hina dan lain sebagainya, jangan, nggih. Dia sudah mau ngasih aja sudah alhamdulillah. Kalaupun misalkan enggak, tapi uang sugih tapi enggak ngekek iblis loh, Kak. Nggih, misalkan. Jadi manggil saya apa, Dok? Ustaz ya, bukan Kak ya. Nggih. Dia enggak ngasih sama sekali loh. Ustaz. Ya sudah, kalau memang dia enggak mau ngasih, ya sudah. Nggih. Mungkin dia beramal di tempat yang lain. Mungkin dia ngasihnya dengan cara yang lain. Mungkin dia tetap selalu yang dikedepankan itu adalah husnudzon. Nggih. Berbaik sangka. Italaqon adil. Ya malaikat wa tasabuna haina wa huwa indallahil azim. Walaula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallam bihadza subhanaka hadza buhtanun azim. Ini adalah lafaz, nggih. Jadi sampai diabadikan sama Allah taala ketika kejadiannya Sayyidah Aisyah. Ketika ada fitnah yang menimpa kepada Sayyidah Aisyah, ada satu keluarga kecil, nggih. Namanya adalah Abu Ayyub dan Ummu Ayyub, nggih. Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat yang rumahnya pertama kali jadi tempat tinggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggih. Abu Ayyub ini, nggih, ketika dia ada di dalam rumahnya, datang istrinya, nggih. Biasa kan memang gosip biasanya sing
peka, duluan itu perempuan. Yang dapat duluan itu perempuan. Jadi Ummu Ayyub ini datang bilang sama Abu Ayyub, "Wahai Abu Ayyub, kamu sudah dengar tentang pembicaraannya orang di luar sana tentang Sayyidah Aisyah." Tentang Sayyidah Aisyah. Apa jawabannya Abu Ayyub? Subhanallah, maha suci Allah. Mayakunulana annatakallama bihada. Tidak pantas untuk orang-orang semacam kita menuduhkan perkara semacam itu terhadap Sayyidah Aisyah. Tidak pantas. Itu yang harusnya kita jadikan pegangan, yang kita contohi. Mayakunulana annatakallama bihada. Subhanaka hadza buhtanun azim. Walaula id sami'tuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun adzim ya'idukumullahu an ta'udu limithlihi abada in kuntum mu'minin wa yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Jadi kalau kita dengar gosip seperti itu, diam dulu. Setelah itu mikirnya gimana? Tidak pantas. Apalagi kalau ini nimpanya orang-orang mulia. Orang-orang mulia, para ulama, para kiai, para ustadz, para ustadzah, orang-orang yang berkecimpung, para pengurus-pengurus majelis. Para pengurus-pengurus majelis, ketua-ketua majelis. Kalau ada fitnah-fitnah yang menimpa kepada mereka, langsung kita harus diem. Setelah itu kita katakan, tidak pantas awake dhewe ngomongin orang-orang macam itu, orang-orang yang kita anggap mulia, orang-orang yang kita anggap berbuat sesuatu untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ini siapa untuk membicarakan tentang mereka? Subhanaka hadza buhtanun adzim. Dan setelah itu mikirnya gini, sekarang kita berkaca, kita ngomong, jadi Ummu Ayyub ini dinasehati oleh Abu Ayyub. Abu Ayyub ini mengatakan, coba bayangkan kalau misalkan kamu yang ada di posisinya Sayyidah Aisyah, misalkan kamu yang ketinggalan di medan perang pada waktu itu, kalau misalkan kamu yang ada di atas kudanya Sofwan bin Mu'attal pada saat itu, kalau kamu yang digandeng, istilahnya yang digiring oleh Sofwan bin Mu'attal di atas kudanya dia, kira-kira yang kamu lakukan bersama Sofwan bin Mu'attal saat itu apa? Mungkin gak kamu berzina? Mungkin gak kamu melakukan sesuatu yang tidak senonoh? Mungkin gak kamu melakukan perkara-perkara yang gak pantas? Katanya Ummu Ayyub, Ummu Ayyub mengatakan, enggak, saya pasti bisa menjaga diri. Saya enggak mungkin sampai berzina. Saya enggak mungkin sampai melakukan perkara yang buruk. Katanya Abu Ayyub, kalau kamu enggak mungkin, opo enek Sayyidah Aisyah? Kalau kamu merasa pede untuk bisa menjaga harga dirimu, apalagi Sayyidah Aisyah. Seperti itu, Bu. Jadi mikirnya husnudzon. Ini orang mulia, ini orang punya ilmu, ini orang punya iman, ini orang kata-katanya selalu mengajak kepada kebaikan, kelakuannya juga ngajak kepada kebaikan. Kalau saya merasa tidak mungkin saya akan terpleset di dalam hal tersebut, apalagi mereka-mereka ini, apalagi orang-orang mulia tersebut. Setelah itu ya'idukumullahu an ta'udu limithlihi abadan. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, yang semacam ini cukup Sayyidah Aisyah, jangan diulangi lagi, jangan kamu terjerumus di dalam hal yang sama, jangan sampai kamu jadi korban, jangan sampai ada korban lagi, jangan sampai ada pemfitnah lagi, jangan sampai ada yang berbicara menyebarluaskan hoaks semacam ini, jangan kamu jadi orang-orang yang semacam itu. In kuntum mu'minin, kalau kamu memang orang-orang yang beriman. Orang beriman itu katanya Nabi Muhammad, tidak akan nyemplung di lubang yang sama dua kali. Tidak akan nyemplung di lubang yang sama dua kali. Kalau kita salah, cukup sekali. Kalau kita kepleset, cukup sekali. Kalau kita tahu tentang ghibah dan ngerti apa itu ghibah, kita harusnya berhenti untuk melakukan hal tersebut. Jangan sampai saiki ghibah, sesuk neh ghibah neh, mesti kei ilmu oleh lewat usaha, lewat saya panggah ghibah neh, diomongi sama ustad siapa jeneng ustad Anang ngomong nggo jangan ghibah, panggah ghibah neh, jangan diomongi ustad siapa lagi, ustad Lukman misalkan ngomongin jenengan gian, tapi panggah ghibah neh, jangan. Kita ini iman apa enggak? Kita ini orang beriman apa bukan?
Ya'idukumullah. Allah Ta'ala yang nasihati sekarang. Ya'idukumullah. Anta'udu limithlihi abadan. Okay. Jangan sampai kamu masuk di dalam golongan orang yang tersesat seperti itu. In kuntum mu'min. Wa yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Dan yang seperti ini Allah Ta'ala sengaja menjelaskan sejelas-jelasnya kepada kita semuanya. Jelentrehne sejelas mungkin. Okay. Wallahu alimun hakim. Karena Allah Ta'ala maha mengerti, maha bijaksana, maha mengetahui, yang dikasih tahu aja masih kepleset berkali-kali, yang punya ilmu aja masih kepleset berkali-kali. Okay. Maka kak, apalagi kalau tidak dijelaskan. Apalagi kalau tidak di wa'inallahu lakum ayat wallahu alimun hakim. Innallaha innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al fahishata fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun walau la fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wallahu raufur rahim. Kembali lagi Allah Ta'ala mengatakan orang yang sukanya itu bikin-bikin perkataan-perkataan yang buruk, mereka akan dapat azab yang pedih di sisi Allah Ta'ala fid dunya wal akhirah. Di dunia dapat, di akhirat juga dapat. Di dunia apa? Di dunia dicambuk itu tadi, dicambuk 80 kali cambukan. Di akhirat kalau dia enggak, sudah dicambuk seperti itu masih tidak bertaubat juga, di akhirat juga akan dapat azab yang lebih pedih lagi. Wallahu ya alam wa antum la ta'lamun. Allah Ta'ala maha tahu kamu, banyak yang tidak kamu tahu. Walau la fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa annallaha raufur rahim. Dan ini semuanya penjelasan dari Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala sayang sama kita, karena Allah Ta'ala kasih sama kita, karena Allah Ta'ala ingin ngasih karunia-karunia serta rahmat-rahmatnya di dalam seluruh kehidupan kita. Dan Allah Ta'ala maha baik, maha kasih atas setiap hambanya. Ya ayyuhalladzina amanu la ya'tali ulul fadli minkum wassa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya tentang masih ada kaitannya dengan Sayyidah Aisyah, tapi nimp atau istilahnya eksekusi dari orang-orang yang ada di sekitarannya Sayyidah Aisyah.